Ya. Jadi gini, kalau menurut saya ini kan tidak ada yang tahu pembangunan zaman dulu gorong-gorong. Saya pun nenek saya pun tidak tahu ini zaman antah berantah, tapi dengan berpuluh tahun beratus-ratus tahun baru sekaranglah tergerus erosi oleh tersumbatnya got gorong-gorong yang di bawah itu oleh air debit air hujan dari sana ke sini, jadi nggak ada jalan ambrol. Nah, alhamdulillah teman-teman dari Bina Marga ini langsung mengadakan aksi cepat. Karena ini kan akses vital, Pak. Dan alhamdulillah sekarang lagi ditangani oleh rekan-rekan dari Bina Marga. Mulai ini karena hujan. Air. Oh iya, tergerus erosi air lah yang tersumbat di bawah gorong-gorongnya itu kan udah macet. Dan ini mau diturunin Yudit. Oh, ini sebentar, kalau dari foto yang viral ini kan ada motor yang sempat tergelincir ke dalamnya. Tergelincir karena pada waktu mau berangkat kerja dan alhamdulillah sekarang lagi ditangani di rumah sakit, alhamdulillah selamat. Berapa orang, Pak? Satu orang aja. Satu orang. Okay. Saya nyatakan kondisinya sehat. Ini ambrolnya ini pada malam atau pagi siang? Subuh. Subuh. Ya? Subuh. Ambrolnya. Kondisi jalan pada saat itu lagi sedang ramai atau kalau subuh itu jarang. Paling ada 1-2, itu kalau mungkin rame, mungkin korbannya bukan hanya satu. Jadi alhamdulillah, terus saya koordinasi dengan pihak kecamatan koordinasi dengan Pak Eko kembali ke Bina Marga, alhamdulillah mereka langsung lebih cepat. Dan sekarang mudah-mudahan Pak Eko ya, sampai malam ini selesai. Oh, ditargetkan malam ini selesai. Ya, nanti saya nggak mau janji, nanti ada yang dari Bina Marga secepatnya. Tapi ini kan akses jalan ditutup ya, Pak? Apa? Ada alternatif. Okay. Nah, jadi perapatan jengkol nanti tembus ke Renget, Pak. Renget. Jadi mobil dump truck yang membawa beras, yang membawa apa bisa. Kita nggak mengganggu, tapi bisa akses. Beda halnya kalau emang ini vital, kita pun tidak akan kayak seperti itu. Jadi ada jalan alternatif. Yang mau pulang ke Kedung, ke Kresek, ke Gunung Kaler bisa melalui akses ke Ronjo untuk sementara sampai sore. Siap.